Kembali lagi kawan Babe Makan. Kali ini Babe mau nginep di Bogor, namanya Villa Mutiara Cawene. Untuk menuju ke sini kamu bisa menggunakan Google Map. Tinggal ketik saja Villa Mutiara Cawene, Gunung Sari Bogor. Langsung aja meluncur. Nah, kawan Babe Makan, Babe sudah sampai nih. Ikutin terus ya. Halo guys, kali ini Babe ada di Villa Mutiara Cawene, tepatnya di daerah Bogor nih guys. Ini, yuk kita ikutin terus guys. Ini nama villanya Villa Bata nih guys. Yuk kita masuk ke kamar utamanya guys. Nih guys, oke kan guys, langsung ke kamar mandinya nih guys. Kawan Babe Makan, kamar mandinya. Dan ini untuk yang ke kamar keduanya nih guys. Tuh guys, kita ngeliat pemandangannya guys. Pemandangannya persawahan nih guys. Untuk dapurnya guys ada di depan nih guys. Tuh, untuk dapurnya ada di depan guys. Ada pendoponya. Pokoknya untuk view-nya guys juara di sini guys. Di Villa Mutiara Cawene. Tuh guys. Ada kolam renangnya juga guys. Nih ada balai-balai kayu nih guys, buat ngumpul-ngumpul keluarga nih guys. Babe nyampe sekitar sore nih guys. Keadaannya hujan nih guys. Mohon maaf nih guys kalau pengambilan gambarnya kurang bagus. Jangan lupa guys di subscribe, di follow dan di share ya guys. Ikutin terus kawan Babe Makan. Meluncur. Ayo kembali lagi kawan Babe Makan. Kali ini Babe mau kasih unjuk Villa Toskanya nih kawan Babe Makan. Ayo masuk silakan. Yuk. Nah ini kamar utamanya nih guys. Kamar untuk keduanya guys. Di sini ada 3 kamar kita guys. Dapurnya juga ada tuh guys. Dapurnya, toiletnya, dan ada kulkasnya, minicomnya guys. Dan bisa karaoke juga nih guys. Di sini guys. Ini untuk kamar yang ketiga guys. Di sini cuacanya dingin nih guys, makanya kita pakai di sini menyediakan kipas angin doang nih guys, tidak ada AC-nya. Suhunya sangat dingin banget guys, ini untuk pemandangannya guys. Memanjakan mata nih guys, pemandangannya. Ini bisa barbeque juga nih guys. Kapasitas Villa Tosca ini 10 sampai 15 orang nih guys. Tuh pemandangannya guys.